1, 2, 3. Assalamualaikum guys. Okay, hari ini kita akan bercakap tentang 10 perkara yang membantu anda untuk mendapatkan 100 subscribers pertama untuk channel korang yang bermula pada 0. Semoga korang tidak pisang. Okay, roll it. Okey, hari ini kita akan bercakap tentang macam mana nak dapatkan 100 subscriber pertama korang untuk YouTube pemula daripada 0 sampai 100 dan terus bertambah. Saya tahu, saya pernah mengalaminya sendiri. Memang agak sukar untuk mendapatkan 100 subscriber pertama jika korang bermula daripada 0. Saya jadikan contoh, salah satu contoh saya punya game channel yang telah saya cipta pada 17 Mei yang lalu atau sebulan yang lepas. Macam mana saya grow dan mendapatkan 100 subscriber pertama. Dan tips-tips hari ini akan berguna kepada korang yang baru, sama ada korang ada channel memasak, channel memancing, channel jalan-jalan ataupun sebagainya. Tips-tips ini akan membantu korang untuk grow daripada 0 hingga 100. Saya tahulah mungkin 100 itu banyak manalah sangat, tapi ia amat penting. Ia adalah key untuk kejayaan korang terus maju. Channel-channel yang besar, diorang juga bermula pada 0 guys. So, inilah titik mula kita. Ayuh kita mulakan dengan cara pertama. Nombor 1, sebagai YouTuber, kita perlukan produk. So, produk kita adalah video, konten. Kita sebagai content creator atau pencipta video harus menghasilkan satu produk. Dan satu produk ni harus mempunyai brand. So, nombor 1 adalah branding. Namakan, amat penting. Jika korang brandkan korang punya channel daripada awal, setelah korang setting korang punya channel, sudah ada nama yang baik, dah ada logo. Logo ia juga memainkan peranan yang penting. Seterusnya adalah setting channel korang. Channel korang haruslah disetting dengan betul ketika upload video. Yang pertama adalah title. Title yang kita upload video haruslah tepat dengan video konten yang kita mahukan supaya orang jelas. Saya banyak lihat channel-channel baru, dia tidak letak description dalam about. So saya boleh tunjukkan dekat sini. Bila korang pergi kepada channel, buka kepada setting, dan kat situ kita dapat tengok about. Okay, korang jangan lupa masukkan tag. Tag sekurang-kurangnya 20. So tag yang berkaitan dengan channel-channel korang ataupun video yang korang masukkan. Nombor 3, so bila kita buat video, disarankan untuk memasukkan button subscribe button. Ia adalah psikologi yang bagus. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ia muncul please subscribe our channel. Saya selalu tengok video YouTube, bukan kali pertama kita tengok dan terus subscribe. Tetapi bila kita tengok berkali-kali, one day kita akan subscribe. Begitu juga dengan audience kita. Bila kita buat content, kalau kita tak ada untuk seolah kita tak mengajak dia untuk subscribe kita punya channel, saya sarankan memang jadikan ia perkara wajib, patut ada dalam korang punya video. Nombor 4, okay, harus ada sekurang-kurangnya handphone. Contoh daripada channel Sugu Pavitra, dia bermula dengan handphone saja dan dia telah berkembang dengan begitu baik. Ia adalah satu kejayaan, dia bermula hanya dengan handphone. Stand pun dia tak ada. Okey, jadi kita harus bermula dengan yakin. Start, press the button, record dan jadikan ia content kepada channel korang. So bermula dari situ, kita belajar dan improve dari masa ke semasa supaya kita mendapat menarik audience. 5. Okey, ini saya telah nyatakan pada video yang saya sebelum ini yang telah mendapat sambutan yang agak baik. Kita harus mengelak daripada melakukan kesilapan dalam YouTube. 10 kesalahan asas yang sering dilakukan oleh YouTube ataupun content creator. So korang boleh check lepas korang tengok video ni, korang boleh check supaya korang tidak lakukan kesilapan itu. Ia adalah satu step yang nombor 5. Nombor 6. Okey, setelah kita dah ada channel, kita dah setting video kita, kita dah ada dah masukkan butang subscribe. Apa lagi, dan kita dah record dengan yakin, kita dah perbetulkan kesilapan-kesilapan kita. So apa lagi, kita harus promote, be hype, be proactive. Okay, jangan malu.
Mungkin untuk mendapatkan 10 subscriber pertama rasanya tidak ada masalah. Mungkin korang ada 2 atau 3 Gmail, mungkin kita boleh subscribe our own. Mungkin kita dapat 2, 3 kat situ. Seterusnya kita pergi kepada family. Mungkin kat situ kita boleh dapatkan 20 ke 30 subscriber. Seterusnya rakan-rakan. Bila korang dah bersedia, dah ada 5 video, sekurang-kurangnya 5 video dalam channel tu yang korang upload, dan waktu tu adalah waktu yang sesuai untuk kita maklum kepada rakan, anda telah mencipta satu channel. Setelah kita maklumkan kepada rakan-rakan melalui WhatsApp atau apa-apa, gunakan social media. Macam mana saya start dia punya brand dia? Kita create Instagram, create Twitter, create Facebook, Facebook page, dan daripada situ kita akan dapat kontak daripada seluruh network yang ada. Mereka akan dapat cari kita di social media. Bila ada konten baru, share the link. Mesti menunjukkan Facebook adalah faktor utama mereka datang untuk visit kita punya channel. Nombor dua adalah WhatsApp. WhatsApp sangat penting. So dua benda ni adalah trending. Saya tengok kalau Instagram kurang. Nombor tujuh, okay, setelah kita dapat engage dengan kita punya family, dengan punya kita punya kawan, kita punya networking, seterusnya kita harus berinteraksi dengan kita punya audience. Mungkin pada peringkat awal kita telah mula menerima satu like, dua like dan seterusnya. Mereka akan start komen. Okay, macam mana untuk kita mengajak diorang komen? Korang berkomen kat bawah guys. So insyaAllah saya akan bantu. Komen ini adalah satu engagement yang baik, bahawa kita telah berada di platform yang betul. Contoh, saya boleh tunjukkan sini komen daripada orang ini. Kita nampak komen-komen dalam kita punya channel. Jangan lupa untuk give the mini love. That's important. So we start interaction dengan kita punya audience. Kita start engagement dari peringkat awal. Ada komen saja kita give mini love dekat sini dan respond dengan sebaiknya. Nombor 8. Okay, ini penting bagi semua orang. So ada expert menyatakan 90% daripada content creator dia buat video adalah berunsurkan selfish. Maksud saya, dia buat video tu macam khas untuk dia saja, bukan untuk audience. So kita tidak boleh, kita harus menjadi 10% daripada content creator, di mana 10% ni mereka buat video untuk audience, untuk seluruh dunia. Jadilah pencipta video yang memberi benefit kepada audiens korang di luar sana. Nombor 9. So kita hampir habis. Sebelum itu, jika korang ada komen apa-apa tentang macam mana nak dapatkan 100 subscriber pertama, ataupun korang rasa susah, please komen below. Jangan segan, jangan malu. Saya akan cuba bantu, dan saya juga belajar daripada kesilapan lepas dan cuba mengembangkan channel ini. Setelah saya nyatakan pada peringkat awal tadi, so brand kita. So contoh, kita harus kekal dalam satu topik, dan the playlist yang kita masukkan dalam YouTube juga tidak boleh terlalu banyak. Stay in one topic dan minimumkan playlist. Okay, contoh yang terbaik dalam Jelami punya game channel ada 4 topik utama. Satu adalah Call of Duty Mobile, nombor 2 Roblox, nombor 3 PUBG, dan nombor 4 Game Gears. So kat situ cukuplah. Kalau orang pergi ke playlist, okay, nak tengok dia orang main PUBG, dia tengok PUBG. Main Call of Duty Mobile, Call of Duty Mobile. Okay, dapat tak? Mesti dapat. Kita tidak boleh rojakkan dengan kita punya travel blog, punya game, punya channel, masak-masak punya channel, tidak boleh. So kita kena asingkan, dan orang tahu, okay, channel tu khas untuk game. So orang yang gamers, dia orang akan pergi sana. Dia tahu hala tuju dia. Pada peringkat awal, channel saya ni, saya macam rojak. Saya masukkan travel, masukkan aktiviti basikal, aktiviti lain. Ia lebih kepada memories. Ia tidak membawa audience, tidak membawa subscribers. Sebab itu channel ini tidak bertahun-tahun lepas, ia tidak berkembang. Sehinggalah saya memperbetulkan kesilapan dia, dan ia telah menampakkan perkembangan yang baik. Kalau korang baru dalam channel ni, jangan lupa subscribe my channel. Saya akan berkongsi tentang tips-tips YouTube, dan juga tips-tips live, unboxing video, dan juga review-review yang menarik untuk korang semua. Nombor 10. Okay, never stop upload video. Please be confident. So yakinlah dengan diri bahawa kita mampu mengembangkan channel kita.
kita sebagai YouTuber kecil, kita daripada zero nak pergi kepada 100, mengambil masa, insyaAllah ia akan berkembang jika kita terus beri konten-konten yang menarik. Ok guys, terima kasih yang sudi tengok sampai habis. Jika anda tengok sampai habis, bermakna anda benar-benar ingin mengembangkan channel korang. Nantikan next tip saya dalam next video. Supaya korang tak pisang, kita makan pisang guys. Bye-bye.